teman saya. Masih abu-abu sih masalah corona kalau saya. Oh iya, makanya kamu karena nggak percaya corona, akhirnya kamu menganggap bahwa masker itu nggak pantas gitu dipakai. Gitu. Apa dasar kamu bilang seperti itu? Pernah nggak kamu konfirmasi? Pernah nggak kamu datang ke tempat Pemkot? Itu hanya opini saya, tapi maka selebihnya saya tahu bahwa penyakit corona itu ada. Nah iya, kamu udah pernah nggak konfirmasi ke Pemkot? Pernah nggak kamu ke rumah sakit? Pernah nggak kamu konfirmasi kepada orang korban corona? Kebetulan teman saya ada yang perawat juga, dia juga sudah mengatakan itu. Terus kenapa masih abu-abu? Atau nunggu anakmu dulu yang kena, baru kamu percaya? Ya, nggak boleh. Hah? Amin. Gimana? Ya. Nah, ya terus? Gimana coba? Din, anakmu. Misalnya kalau anakmu yang kena gimana? Anda bilang bodoh apa opini itu? Bodoh itu pernyataan. Ya, jadi intinya apa? Kamu menyesal. Iya, saya menyesal. Ya. Menyesal belum kena. Menyesal kena. Sudah. Kalau pala gak kena. Nanti meminta maaf. Sudah ya, cukup ya. Terus kali nomor 10 tahun 2021 bukan ada terlalu terapan. Jadi apa yang dilakukan ini termasuk pelanggaran yang berat dalam protokol kesehatan. Karena apa? Mereka mengajak atau mempengaruhi opini masyarakat untuk tidak memakai masker di masa pandemi ini. Jadi ada unsur ajakan, ada unsur provokatif terhadap masyarakat yang sudah patuh terhadap protokol kesehatan. Sehingga sanksi yang kami berikan selain sanksi administrasi, denda administrasi, kami akan melakukan kepada yang bersangkutan untuk melakukan tindakan paksaan pemerintah lainnya, yaitu berupa kerja sosial di Liponsos selama 1x24 jam. Jadi nanti Mas siapa namanya? Mas Putu nanti akan kita ajak ke Liponsos biar mereka tahu bagaimana kita melayani PMKS, baik itu warga yang terlantar maupun warga yang terkena gangguan jiwa, mulai dari makannya, mulai dari menjaga kebersihannya dan sebagainya. Ini tujuannya adalah untuk menimbulkan rasa empati mereka, meskipun bahwa masih banyak saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan dan kita harus lebih bersyukur diberikan kesehatan oleh Tuhan, diberikan barokah oleh Tuhan sehingga kita bisa sehat dan seperti itu. Saya kira itu.